Oke, dokter kecantikanku yang paling cantik, dokter Frisella Leong, gimana nih menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan kulit, walaupun kesibukannya begitu padat, gimana dokter untuk menjaga semua itu? Oke, sebenarnya yang pertama kita harus menjaga luar dan dalam. Arti gini, saya sangat menjaga kecantikan saya. Kecantikan itu kita bisa dengan tarik benang, kita bisa dengan treatment, bisa dengan suntik botox dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus diimbangi dengan olahraga. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa ke klinik kecantikan, mempercantik diri, tapi kita nggak bisa membeli otot. Karena otot itu bisa kita dapatkan itu dari olahraga. Karena itu sangat penting banget ya. Karena gini, kita suka melihat kan di atas 50 misalnya, ada orang yang berjalan yang sudah mulai bongkok. Bukan, bahkan di mungkin 40-an juga seperti itu nih. Terus ada orang tua yang kakinya, aduh suka sakit. Itu kenapa? Karena ototnya lemah, karena ototnya tidak kuat. Jadi saya pikir itu sangat penting banget buat exercise, buat olahraga, karena otot itu sekali lagi saya bilang tidak bisa dibeli. Olahraga yang seperti apa yang dokter Frisella lakukan? Olahraga yang bisa menguatkan otot, sebenarnya semua olahraga sih bisa ya. Misalnya dengan nge-gym, gym itu kan kita angkat beban ya. Angkat beban itu kan untuk melatih otot kita supaya terlatih untuk kuat. Atau misalnya tidak sempat olahraga karena sibuk banget, naik turun tangga atau bagaimana, atau jalan kaki lah. Atau jalan kaki itu penting, intinya otot itu harus bergerak. Berapa lama olahraga saya harus? Saya olahraga seminggu dua kali, 1 jam pilates, 1 jam nge-gym. Jadi walaupun sibuk, tetap saya sempatkan diri untuk angkat beban, untuk pilates, luruskan kaki, naikin kaki ke atas, pokoknya saya usahakan olahraga. Okay, dan saya sebenarnya bukan orang yang suka olahraga tadinya. Cuma saya berpikir, lihat mama saya kok begitu, kakak saya juga begitu yang paling tua. Ya ampun, gue gak mau deh, pokoknya kalau udah berumur saya mau tetap sehat, tetap bugar, makanya harus olahraga, paksakan olahraga. Oke, selain olahraga, kiat apa lagi yang untuk menjaga kebugaran tubuh? Mungkin ada vitamin atau ada sebelah apa? Saya pasti ada minum suplemen. Jadi suplemen itu untuk kulit juga, untuk daya tahan tubuh juga. Dan satu hal ya, kita butuh ke klinik kecantikan, karena kita nggak bisa pungkiri dengan usia ya. Dengan usia pasti, dengan usia bertambah pasti kulit jadi kendur atau muncul keriput ya. Kita kan harus treatment gitu. Jadi bukan hanya kecantikan aja, otot pun harus kita lakukan. Intinya sekali saya bilang, kita tidak bisa beli otot kita, tapi kita bisa beli kecantikan dengan klinik kecantikan. Oke, satu lagi, gimana cara menggunakan skincare yang baik buat seorang dokter misalnya? Yang penting gini, skincare yang baik itu yang pertama harus sesuai dengan kondisi kulit. Yang kedua, konsultasikan kepada ahlinya. Kira-kira kulit saya ini cocoknya pakai apa ya? Jangan sampai misalkan kulit berminyak, pakainya kulit yang kering ya kan, makin amburadul, nggak cocok lagi gitu. Jadi konsultasikan kepada ahlinya ya. Oke, selain menggunakan skincare, untuk minum air putih itu seberapa banyak sih? Sangat penting. Jadi bangun tidur minum air putih, dan supaya tetap bugar, tetap fit, tetap sehat. Pertama, saya tidak minum manis. Kopi pun dengan pahit ya, kopi hitam yang pahit. Yang kedua, saya tidak minum soft drink. Saya pun tidak minum yang es-esan gitu. Yang ketiga, yang keempat saya selalu minum air putih anget itu. Jadi gini, bisa itu karena biasa. Kalau kita sudah biasa minum air dingin, malasnya nggak enak. Karena kebiasaan gini, dari muda saya mikir gini, oke, gue mau sehat dengan usia yang misalnya tidak muda lagi, saya tetap harus sehat, harus kuat, harus energik. Dari muda saya sudah melakukan perawatan diri dan selalu ikutin tidak makan gula gitu, mengurangi gula lagi. Dan jadi sekarang jadi nggak doyan gitu. Oke, tips sehat dan bugar untuk masyarakat ala Frisella yang boleh sedikit dijelaskan ini. Tips sehat dan bugar gini, saya orang suka tanya, kok saya makan apa aja bisa sih, kok tetap kurus gitu. Ini tipsnya, saya makan dikit tapi sering gitu. Sebenarnya saya makan apa aja makan, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Jadi saya tidak bisa makan misalnya nasi yang banyak gitu, saya habis itu tidak bisa. Jadi saya makan dikit tapi sering itu aja. Dan saya menghindari gula, karena saya tidak suka dengan yang manis-manis. Kopi pun saya selalu minum yang pahit. Karena saya suka yang pahit, minum yang gula malah ini sakit mah gitu. Oh, jadi manis itu bisa menimbulkan banyak-banyak problema kesehatan, bener nggak? Iya, pasti dong. Dengan gula, ada yang sakit gula. Dengan sakit gula kan timbul penyakitnya macam-macam ya. Oke, dokter Frisella Leong, OOTD hari ini memakai apa aja nih? Saya hari ini memakai jumpsuit simple, karena saya memang mau pergi ke ulang tahun. Di belakang saya ini tempat partinya, dan dress code-nya warna ungu. Jadi saya pakai ungu semuanya. Okay. Sampai lipstick aja ungu ya, saya. Oke, lipstick ungu ya. Apalagi boleh disebutin? Oke, pakai anting pastinya. Aksesoris tetap ya. Let's go. Oke. Apalagi tas. Oke, saya pakai tas channel simple. Jadi memang karena kenapa saya pakai tas seperti ini, jadi enak gitu kalau buat party.
agak simpel ya. Iya. Selain tas apa lagi nih dipakai nih ini aksesorisnya? Aksesoris. Oke, berlian-berlian. Wih. Okay. Kamu udah kayak MNC aja loh. Yo, ini kalau boleh tahu nih baju kisaran ini harga. Ini buatan saya sendiri, desain saya sendiri. Saya suka yang memang yang body fit ya. Saya suka banget biar katanya slim gitu. Jadi makanya untuk jadi perempuan tuh kita berbahagia jadi perempuan gitu. Makanya lakukan perawatan diri, olahraga yang teratur, dan pergi ke tempat yang tepat, ke klinik kecantikan. Jangan salah tempat, bukan jadi repot kan. Oke, siap. Terima kasih dokter. Iya, siap. Aku ambil stok shot, ambil stok shot. Oke. Foto sekali. Sekali lagi. Oke.